sesuai dengan instruksi Dandim 0907 Tarakan kepada Danramil di beberapa wilayah untuk menyediakan lokasi isolasi mandiri bagi masyarakat. Danramil Tarakan Utara pun kini telah mendapatkan tempat yang layak untuk menempatkan masyarakat yang akan melakukan isolasi mandiri. Danramil Tarakan Utara, Letu Jafar Maluru menjelaskan, saat ini pihaknya telah mendapatkan lokasi khusus, yakni Panti Jompo yang terdapat di Juwata Permai dan dianggap layak menjadi lokasi isolasi. Jafar menjelaskan, tempat isolasi mandiri yang disiapkan tersebut guna memudahkan mulai dari pengawasan, penyaluran obat, hingga mudahnya memberikan bantuan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Beberapa fasilitas penunjang di lokasi tersebut saat ini sudah disiapkan dan telah siap untuk digunakan. Panti Jompo. Panti Jompo. Ya, karena itu sudah kosong. Fasilitas yang ada di sana sudah kita siapkan kemarin, sudah siap pakai. Namun hambatan yang ada kayaknya ini sedang dikoordinasikan air pump. Tapi sudah terbatas, tinggal jalan. Begitu. Itu bednya berapa? Hah? Bednya. Bednya yang ada sudah siap ini 67. Iya, tiap kamar itu 3. Kamar mandi, kamar yang ada 14. Nah, kemudian listrik bagus. Tui Muhammad melaporkan.